بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي ولا آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma rizukna ya Rabbi fahman nabiyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarabin fi afiatin la arhamar rahimin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Allahumma fakihna fi din wa alimna taqwil La hawla wa la quwata illa billah Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Ya Hayyum Ya Qayyum bi rahmatika astaghiisu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarafat 'ainin abada. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang saya hormati seluruh barisan jawatan kuasa masjid dan juga pegawai syarak masjid. Seterusnya seluruh muslimin muslimat tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekian. Alhamdulillah kita sama-sama rafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memberi kita nafas untuk kita menggerakkan batang tubuh kita ini untuk hadir ke rumah Allah yang mulia, yang agung ini untuk sama-sama kita solat berjemaah dan untuk sama-sama kita menimba berkongsi ilmu. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita ini menjadi amal soleh kita, menjadi asbab Allah memasukkan kita ke syurganya insya-Allah. Dan pada malam ini alhamdulillah kita bertemu lagi sekali untuk meneruskan perkongsian pengajian kitab iaitu Waqiatul Insan Minal Jin Was Syaitan, iaitu kitab perisai kebal untuk menangkis kejahatan jin dan syaitan. Kita nak memahami tipu daya syaitan supaya kita boleh lawan dia, kita boleh mengelakkan daripada dikuasai oleh dia kerana dia berusaha untuk menyesatkan kita. Sebab Allah berjanji dalam Al-Quran, orang beriman ini akan dilepaskan daripada pengaruh syaitan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbikum yatawakkalun. Surah Al-Ahnali ayat yang ke-99. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh untuk menguasai orang-orang beriman yang dia menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman benteng yang paling ampuh untuk melindungi kita, untuk kita mendapat perlindungan dari Allah dari gangguan syaitan. Bukannya barang, bukannya benda, ya. Kita kadang-kadang orang Melayu di Nusantara ini percaya, ya, dengan benda-benda yang dikatakan boleh menjadi satu yang boleh memberi keselamatan daripada gangguan, kan? Tidak, bukan barang itu yang beri manfaat. Allah berjanji nak terlepas dengan syaitan ini iman. Sebab itu kita belajar kitab ini. Jadi hari itu sebelum ini kita telah mensyarahkan mukadimah tentang biodata Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kita baca kata-kata terakhir Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini sebelum kita masuk ke pasal pertama. Ya, kita buka pada muka surat yang ke-18, ya.
Kita buka ke muka surat yang ke-18. Kita baca sepintas lalu apa kata-kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekhnya, perlu diingatkan di sini bahawa mana-mana pendapat saya yang bertepatan dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih, maka hendaklah anda mengikutinya. Andai kata anda dapati ia menyeleweng dari kedua-dua dasar tersebut, maka balingkanlah sahaja pendapat itu ke ceruk dinding. Seterusnya segeralah mengikuti kebenaran Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu tadi. Tuan lihatlah betapa rendahnya Syekh Wahid Aswan Bali ini, menunjukkan dia tidak merasakan dia yang hebat ilmunya banyak. Sebab yang maha berilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berilmu. Sifat ma'ani Allah. Kalau kita belajar sifat 20, al-ilm, al-ilmu sifat yang maha mengasuhi, yang maha mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dalam sifat ma'ani Allah Tuhan yang maha berilmu. Jadi Syekh Wahid merendahkan diri. Dia tidak mengatakan dia yang paling hebat. Kan? Kata-kata ini kalau kita baca dalam satu kitab Manhaj Perjalanan Manhaj Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pun berkata yang demikian. Sekiranya ada pandangan yang lebih baik daripada pandangan aku, kan? Buangkan pandangan tersebut, ambillah pandangan yang lebih baik tersebut. Ya. Jadi kalau ada pandangan-pandangan yang lebih baik, yang lebih sahih daripada pandangan kita, ambil. Kita tidak asabiah kepada seseorang. Setiap orang ada kelemahan masing-masing. Jadi Syekh Wahid menunjukkan kelemahan dia tadi, sekiranya pandangan yang bersandarkan Al-Quran, ikutlah. Tetapi ada pandangan lebih baik daripada itu, ambillah pandangan yang lebih baik. Okey, seterusnya. Saya berasa sungguh senang hati dan lapang dada. Sekiranya di sana terdapat kritikan-kritikan yang membina, yang selaras dengan kebenaran Al-Quran dan hadis. Ya, Syekh Wahid mengharapkan sesiapa asatizah yang melihat ada kesilapan, setiap manusia tidak lari dari kesilapan, maka beliau bersedia untuk menerima teguran. Jadi sebelum mengakhiri ucapan saya di mukadimah ini, sukalah saya menghulurkan jemangan terima kasih kepada mereka yang telah terlibat bertungkur lumus dalam menjayakan projek penyiapan perbahasan ini. Akhir kata, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menganugerahkan rasa keikhlasan terhadap segala ucapan, perbuatan, gerak kerja maupun istirahat kita. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan-Mu agar kami tidak terjerumus ke kancah kemensyirikan Engkau dengan segala sesuatu yang sememangnya kami maklumi, dan kami memohon segala keampunan-Mu terhadap segala dosa yang tidak kami ketahui. Ini sebenarnya yang Syekh Wahid lafazkan ini adalah satu doa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi suruh kita jadikan dia sebagai zikir yang dibacakan pada waktu pagi dan petang. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma inna wa na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau perlindungan daripada melakukan sebarang dosa syirik sama ada kami ketahui ataupun kami tidak ketahui. Dan kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, keampunan sekiranya kami ada melakukan sebarang dosa syirik tersebut sama ada kami ketahui ataupun tidak ketahui. Ini maksud tadi. Ya? Kalau kita nak lihat sebagai rujukan, kita boleh buka Al-Mat Surat. Ya? Kitab Al-Mat Surat yang telah disusun oleh Tuan Guru Hasan Al-Banna. Murah je kitab tu kat kedai. Tak sampai RM10. Ada doa ni. Yang sahih dari Nabi yang kita boleh baca, kita berdoa kepada Allah, kita takut di atas kejahilan kita, kelemahan ilmu kita, kita takut kita melakukan dosa syirik, itu dosa besar yang paling besar. Dosa besar dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi Al-Habis, dalam dosa-dosa besar, dosa syirik yang paling besar, yang nombor satu sekali. Jadi kita takut,
kita di atas kelemahan dan kejahilan kita, kita melakukan dosa tersebut. Doa dia tu. Dan Syekh tutup dengan wassallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Okey, kita masuk ke muka surat yang sebelumnya, selepasnya, itu muka surat yang ke-20. Pasal yang pertama. Pasal yang pertama, yang bertajuk kewujudan makhluk jin adalah benar, bukan dongengan. Ya. Jin ini kewujudan adalah benar, bukan dongeng semata-mata, ya, bukan di atas perkataan yang tanpa ada sandaran. Ya. Kita baca, keimanan terhadap perkara gaib. Sesungguhnya, di antara asas-asas akidah Islam itu ialah beriman kepada perkara gaib. Ya. Dalam kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mempunyai sifat Allah, sifat 20 Allah yang wajib kita ketahui. Dan sifat-sifat wajib pada Rasul. Dan perkara-perkara samiat, nah, jin ini termasuk dalam perkara-perkara samiat. Bahkan itulah bentuk sifat keimanan utama yang dimiliki oleh golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Artinya, alif lam mim, kitab iaitu Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya, yang menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa, iaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah kami rezekikan kepada mereka. Dalam hal ini disyarahkan justru itu adalah menjadi satu kewajipan ke atas setiap individu Muslim agar beriman kepada perkara gaib dengan sebenar-benarnya beriman. Keimanan tersebut tidak perlu sama sekali dicampur adukkan dengan perasaan ragu-ragu dan syak. Baiklah tuan-tuan Muslimin dan Muslimat. Kalau kita lihat di sini, pengarang Syekh Wahid Abdul Salam Bali memulakan dengan surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Ya? Ayat yang pertama surah Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dikatakan maksud ayat ini, sesungguhnya Al-Quran itu tidak ada keraguan kepadanya. Maksudnya Syekh Wahid nak kita, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, nak pergi lebih lanjut untuk membaca kitab ini, untuk memahami dan mempercayai, dia kena percaya dengan Al-Quran dulu. Apa yang terkandung dalam isi Al-Quran tidak boleh disanggah sama sekali. Andai kata ada sebelum ini mungkin kepercayaan kita yang sebelum ini dalam memahami hakikat jin dan syaitan ini yang bercanggah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita kena tinggalkan kepercayaan tersebut. Kita kena ambil yang berdandaskan Al-Quran dan hadis. Ya? Sebab kita mungkin sebelum ni di atas kejahilan kita, kita mudah terpercaya. Terpercaya akan perkara-perkara yang sudah dimomokkan oleh mungkin daripada zaman dulu sampai sekarang. Kepercayaan tentang perkara gaib ini, kita melihat kalau ada orang yang boleh seperti boleh melihat akan perkara gaib, dia boleh nampak jin. Dia boleh nampak jin di satu tempat, mungkin di belakang rumah, mungkin di belakang manusia, mungkin di mana-mana. Dia mengatakan dia boleh nampak jin. Dia mendatangkan rasa, ini rasa kehebatan bagi diri dia. Kita mudah percaya. Kita rasa ini kelebihan manusia tersebut. Tetapi itu sebenarnya adalah salah sama sekali. Allah berfirman dalam surah Al-Araf ayat yang ke-27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnakum.
Sesungguhnya hanya jin syaitan itu dan kabilah-kabilah mereka melihat kamu dari satu sudut yang kamu tidak boleh melihat mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya jin syaitan itu dan kabilah-kabilah mereka boleh melihat kamu yang kamu tak boleh melihat mereka. Dulu kita percaya orang yang boleh melihat jin-jin satu kelebihan. Sebenarnya bukan, tuan-tuan. Orang yang yakin dia mengetahui yang boleh lihat akan perkara gaib ini secara tak sedar, dia sebenarnya telah menyamakan dirinya dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala, basirun, Allah yang maha melihat. Allah yang maha melihat akan perkara zahir dan gaib. Allah maha melihat. Kita hanya melihat saja. Sebab itu dalam ayat ini, kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengambil beberapa pandangan seperti pandangan daripada Ibnu Ma'sud. Ibnu Ma'sud maksudnya Abdullah bin Ma'sud. Abdullah bin Ma'sud ini di mana orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itiraf dia antara orang yang terlebih pandai dalam Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran dia, kalau dengar macam mana bacaan Al-Quran Nabi, dengar Abdullah bin Mas'ud. Orang yang sangat pandai dalam Al-Quran. Ha, banyak cerita tentang Abdullah bin Mas'ud ni. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, masuk iman itu beriman kepada perkara yang gaib. Masuk iman maksudnya percaya. Iman maksudnya percaya. Kata Ibnu Abbas, iman maksudnya membenarkan. Percaya atau membenarkan. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam sudut istilah syarak, iman maksudnya penyaksian, pengakuan dari sudut lafaz. Dilafazkan dengan mulutnya, dibenarkan dalam hatinya, dan dizahirkan dengan perbuatannya. Ya, lafaz dengan mulut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putera Allah. Dilafazkan dengan mulut, dibenarkan dalam hatinya, betul, hati membenarkan, dan dizahirkan dengan perbuatan. Apabila orang itu dia orang yang sempurna, sehat akal fikirannya, tidak cacat, akal fikirannya sehat, apabila secara zahir penyaksiannya menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nafikan Allah ni. Dia tak percaya dengan Allah ni. Penafian dia jelas. Dia mengatakan di sudut kata-katanya. Maka dia jelas kufur yang sebenar. Orang itu jelas kekufurannya. Hukumnya kufur juga. Andai kata mulutnya mengatakan penyaksian dia akan pengakuan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mulutnya berkata membenarkan segala-galanya datang keesaan Allah, tetapi hatinya tidak mengatakan demikian, hatinya menafikan. Tidak, dia tak percaya sebenarnya dia cakap itu. Saya tak percaya. Dia suruh saya percayakan Allah. Saya cakaplah, contoh dia cakap macam tu. Tapi hatinya menafikan. Hatinya menafikan, ini ciri-ciri munafik yang sebenar. Hukumnya kufur juga. Serupa macam tadi. Seperti siapa apa ni orang kufur munafik Madinah, Allahumma salli ala Muhammad, Abdullah bin Ubay. Dia solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, solat bersama-sama dengan Rasulullah, tetapi dia menentang Islam, dia tak percaya, munafik. Dan dalam kalangan sahabat itu ada satu sahabat saja yang tahu siapakah munafik di Madinah ni. Rasulullah bagi tahu kat dia je. Ha? Dia dinamakan Sir Rasulullah, pemegang rahsia Rasulullah. Siapa dia? Huzaifah. Huzaifah adalah sahabat Rasulullah yang Rasulullah amanahkan kepada dia, jangan bagi tahu kepada sesiapa. Kerana boleh menyebabkan akan pergaduhan. Sebab Abdullah bin Ubay ni ketua kabilah, ya. Dia ketua kabilah, tak boleh bagi tahu nanti lakukan. Tapi masa dia meninggal, Rasulullah tak solatkan dia. Jadi sesiapa yang menafikan dalam hatinya, mulutnya mengatakan tapi hati menafikan, jelas kemunafikannya, hukumnya kufur juga.
Mulut berkata yang benar. Penyaksian dia, pengakuan dia Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah itu yang sebenarnya, yang sembah, yang selayak disembah. Ini ada kalimah nafi dan kalimah isbat. Kalau kita belajar tauhid, dalam kitab Syahadatain yang ditikaran oleh Tuan Guru Haji Adi Awang, ada satu kalimah dinamakan kalimah isbat dan nafi. La ilah, la ilaha illallah, la ilah, la ilah tu kalimah nafi, menafikan tiada Tuhan. Maksudnya tiada Tuhan lain, Allah saja. Menafikan segala sembahan-sembahan lain, tiada Tuhan lain, hanya Allah tu. Dan tidak ada sembahan lain. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ini menetapkan, mengisbatkan, menetapkan Allah Subhanahu Wa Taala yang selayaknya sebagai satu khalifah nabi, satu khalifah isbat. Nah, kalau kita belajar betul-betul tauhidlah. Ya. Jadi apabila orang itu penyaksiannya jelas, kan, mengaku Allah Subhanahu Wa Taala yang selayaknya sembah. Tak ada sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pusara Allah. Hatinya mulutnya mengatakan, hatinya membenarkan, tetapi perbuatannya bersalahan dengan apa hati dan mulut dia kata. Dia fasik. Perbuatannya tidak seperti mana apa yang dia kata. Melakukan kemaksiatan, main judi, tak melakukan solat, ya, tak melakukan ibadah, ya, melakukan perzinaan, kan, minum arak, fasik. Dia tak jatuh kufur, ya. Ha, ini perbezaan-perbezaan dia. Jadi iman ni tuan-tuan, tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab itu dalam kita kalau belajar ilmu tauhid, kita kena belajar satu lagi ilmu, iaitu ilmu lawan kepada tauhid tersebut. Ilmu yang lawan kepada tauhid tersebut. Sebab kalau kita tak belajar ilmu yang lawan kepada tauhid tersebut, kita tak tahu kita mungkin terbuat satu perkara yang boleh membatalkan akidah kita. Ni dalam kitab ini, kita belajar mengenal jin syaitan dan penguasaan dia kerana dia nak merosakkan akidah kita. Nak merosakkan akidah kita. Sebab bila jin syaitan ni tuan-tuan, dia boleh masuk ke dalam badan manusia, kesan daripada dia masuk dalam tubuh badan manusia, maka akan berlakulah satu perkara yang luar biasa kepada manusia tersebut. Apa luar biasa dia? Dia boleh lihat akan perkara-perkara lain. Bila jin syaitan itu sudah masuk dalam tubuh badan manusia, apa yang berlaku? Dia boleh lihat akan perkara-perkara gaib. Boleh nampak makhluk jin, boleh nampak makhluk kat sana. Pada Allah berfirman dalam surah Al-Araf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnakum. Hanya jin syaitan itu dan kabilah-kabilah mereka boleh lihat kamu dari satu sudut, kamu tak boleh nampak mereka. Ini kita kena wajib beriman dan percaya dengan dalil Al-Quran yang Allah beritahu kepada kita. Sesiapa yang mengatakan dia boleh lihat, ini satu kelebihan dia, samalah dia dengan sifat Allah, maka jatuh syirik. Dia boleh jatuh kepada syirik. Syirik ni maksudnya, kalau dari sudut bahasa, maksudnya kufur. Ataupun sesuatu yang diadakan lebih daripada satu. Syirik. Yang sepatutnya Allah itu esa, dia satu saja. Kalau dari sudut maknanya syirik ni, maksudnya syarikah. Syarikat. Maksudnya kalau syarikat mesti ada ahli lembaga pengarah, betul? Jadi maksudnya syarikat, maksudnya ada satu kuasa yang banyak. Macam Allah itu banyak. Allah itu disyarikatkan. Contoh macam tu. Dijadikan satu yang perkongsian. Tidak. Allah itu tidak boleh dikongsi. Ya. Allah itu tidak boleh dikongsi. Dia esa, dia satu saja. Kuasanya mutlak hanya Allah saja. Jadi syirik ni kalau dari sudut-sudut istilah syarak, maksudnya menyamakan, menyekutukan Allah dari sudut penyembahan kepada Allah itu. Dari sudut sifat Allah, penyembahan Allah, kuasa Allah. Iaitu dari sudut sifat Allah, sifat nafsiyah Allah, sifat salbiyah Allah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ada satu, sifat salbiyah ada lima, sifat ma'ani ada tujuh,
Dan sifat maknawiyah ada 7, cukup 20 sifat. Ya. Lepas itu termasuk dengan rububiyah Allah, kuasa-kuasa Tuhan dan ilahiyah Allah. Disamakan. Siapa yang menyamakan perkara-perkara ini, jatuhlah kesyirikan kepada dia. Ya. Jadi, kalau kita belajar, segala apa-apa yang ada persamaan kekuasaan Allah, sudut sifatnya, sudut rububiyahnya, kuasanya, sudut ilahiyahnya, disamakan, dia boleh jatuh kesyirikan. Sebab itu orang yang mengatakan dia boleh lihat akan perkara-perkara gaib, dia boleh jatuh kepada syirik. Ya? Jadi, penting kita belajar dari sudut memahami akan perkara-perkara gaib supaya kita tidak menyamakan diri kita dengan Tuhan. Ataupun kita tidak mengiktiraf orang itu, kelebihan itu super macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tingkatan iman ni yang paling tinggi tuan-tuan. Ya, disyarahkan ni panjang sikit. Iman ni tingkatan yang paling tinggi sebab nak mendapat apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menilai di sudut keimanan dia. Sebab itu iman dengan Islam berbeza. Jangan sangka kita bila sudah Islam kita sudah beriman, tidak. Ya? Islam sesuatu yang lain, iman sesuatu yang lain. Dan Allah beritahu dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malukum syai'an innallaha ghafurur rahim. Apa kata Allah? Orang-orang Arab berkata, kami beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman. Janganlah berkata demikian. Tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu, berkata sajalah kami telah Islam. Dan ingatlah, jika kamu taat kepada Allah Rasulnya, zahir dan batin, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun dari pahala-pahala amal kamu. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-14 ini, ya tuan-tuan, ya, sebenarnya ada satu sirah. Satu sirah daripada apa ni, Sa'ad bin Abu Waqqas. Di mana pada masa itu Rasulullah membagi-bahagikan harta. Membagi-bahagikan harta kepada kaum-kaum lelaki pada masa itu. Pada bangsa Arab Badui pada masa itu. Ada Sa'ad bin Abu Waqqas. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bahagikan harta tersebut, tiba-tiba ada satu sipolan, iaitu orang Arab Badui itu yang Rasulullah tak bagi kat dia. Maka pada masa itu Sa'ad bin Abu Waqqar dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kenapa kamu tidak bagi kepada dia, padahal dia seorang yang mukmin. Dia seorang yang mukmin. Rasulullah pun cakap dengan Sa'ad bin Abu Waqqas, bukankah dia seorang Muslim? Tidak ya Rasulullah, dia seorang mukmin. Lagi sekali, Rasulullah balas balik, tidakkah dia seorang yang Muslim? Diulang sebanyak 3 kali, tidakkah dia seorang mukmin ya Rasulullah? Tidakkah dia seorang Muslim? 3 kali diulang. Lepas tu turunlah ayat ini, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada orang itu, cukup sekadar mengatakan aku seorang Muslim Islam. Cukup sekadar mengatakan aku seorang Muslim selagi iman belum meresap ke dalam jiwa. Iman itu mukmin. Jadi Muslim dan mukmin itu sesuatu yang berbeza. Jadi kita sekarang ni ke arah nak menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana banyak janji-janji dari Allah yang kepada orang mukmin ini, orang yang beriman ini akan mendapat rahmatnya dan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dalil yang kita syarahkan supaya kita tidak ada ragu-ragu dan sawah sangka kepada Al-Quranul Karim. Ya. Baik.
ragu dan syak. Okey, kita teruskan lagi. Maksud perkara gaib itu ialah apa-apa perkara yang tidak mampu dilihat dengan mata kasar, ya. Jin syaitan itu tidak dapat kita lihat dengan mata kasar. Cuma realitinya hanyalah diketahui melalui perkabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja. Demikianlah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkenaan makhluk jin pula, sememangnya termasuk dalam perkara-perkara gaib, ya, yang wajib diimani lantaran di sana terdapat berbagai dalil yang membincangkan perihal makhluk tersebut, baik ianya merupakan dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil-dalil yang nak membuktikan tentang kewujudan makhluk jin tersebut. Jadi keterangan, ya. Keterangan dari dalil-dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilayka nafaram minal jinn yastami'una al-Qur'an. Artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran kepada siapa? Kepada segolongan jin, ya. Ayat ini nak menunjukkan bagaimana segolongan jin apabila mendengarkan Quran, ya, mereka akan berkata kepada sahabat-sahabatnya, diam. Ayat ini panjang sebenarnya. Wa israfna ilaika nafarum min al-jinni yasmi'una al-Quran falamma hadaru qalu ansitu. Sambungan ayat tersebut. Diperdengarkan Al-Quran kepada serombongan jin, maka berkatalah sebahagian jin tersebut, diamlah, aku nak dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Sebagai satu pengajaran kat kita, bila kita mendengar bacaan Quran, kita sepatutnya kena diam. Ya, kerana kalamullah satu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya kita bila mendengar Al-Quran dia kena diam. Ini adab-adab kita dengan Al-Quran, ya. Ayat ini sebenarnya tuan-tuan, kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, ya. Ayat ini Nabi baca semasa itu Nabi berada di Naqlah. Di Naqlah ni ada satu tempat di Algeria. Di kawasan lembah Wadi Naqlah. Ya. Pada masa tu Nabi dia solat isyak. Pada masa itu datanglah segolongan jin. Ya, kalau kita baca dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Segolongan jin, tujuh jin datang. Ya. Dia ini tujuh jin dari penduduk, dikatakan penduduk penduduk Nasibin. Ya. Penduduk Nasibin datang mendengar Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia mendengar di atas kebenaran Al-Quran, maka dia balik kepada kaum dia. Kalau kita baca satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Maksum, di mana ada menceritakan selepas peristiwa jin ini mendengar ayat Quran, dia balik ke kaum dia. Dia menceritakan bahawa dia pernah mendengar Al-Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rentetan daripada peristiwa ini, maka daripada hadis Abdullah bin Mas'ud itu, dia menceritakan satu golongan jin telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta kepada Nabi datang kepada perkampungan mereka untuk berdakwah kepada mereka memperdengarkan Al-Quran. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu, Nabi pergi ke satu kawasan iaitu sempadan antara Iraq dan Syria. Nabi pergi di padang pasir. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ni. Dia pergi di padang pasir, dan sebelum itu Nabi offer kepada sahabat. Siapa nak teman Nabi untuk pergi berceramah dekat bangsa jin? Sahabat tanya, nak pergi mana ya Rasulullah? Nak pergi ceramah, dia kata. Siapa nak teman? Ceramah kat mana? Ceramah kat padang pasir. Kenapa nak ceramah kat padang pasir? Aku nak ceramah kepada satu bangsa jin berbangsa Nasibin. Siapa nak pergi? Bila sahabat dengar dia, tuan-tuan, nak pergi ceramah kat masjid, semua diam je, tak berani ikut. Tak ada siapa yang nak offer diri. Bukan nak ceramah kat manusia, ceramah kat jin.
Masa tu dorang bahasa Arab ni macam kita juga. Takut hantu, takut itu, takut macam-macam. Kan? Sebab jin ni menyerupai bentuk macam-macam. Takut. Bila cakap tak nak pergi. Dalam ramai-ramai tu, Rasulullah offer kepada Abdullah bin Mas'ud. Sebab itu hadis ni dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah, jom ikut aku pergi. Jadi pada masa itulah Rasulullah dan Abdullah bin Mas'ud pergi ke satu tempat, sempadan antara Syria dan Iraq. Di satu kawasan, di kawasan yang panas masih. Sampai di situ, di kawasan itu, turunlah Nabi SAW, dia suruh Abdullah bin Mas'ud duduk ke satu tempat. Contoh, duduk kat sini. Maka Rasulullah pun pakai tangan dia, dia buat satu garisan seperti sempadan. Allah Nabi cakap dengan Abdullah bin Mas'ud, kau jangan keluar di sempadan ini. Jangan keluar di sempadan ini, ya? Sebab aku nak pergi naik ke atas bukit untuk berceramah kepada bangsa jin. Walau apa pun yang berlaku, engkau jangan keluar. Andai kata engkau keluar di sempadan ini, kemungkinan selepas ini kita tak akan jumpa lagi dah. Tak mungkin tak jumpa lagi dah. Jadi Rasulullah pergi. Masa Rasulullah pergi naik ke atas bukit tu, pada masa tu diriwayatkan, diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dia nampak sesuatu yang turun seperti kunang-kunang. Punya ramai. Yang turun daripada langit pun ada. Yang datang daripada daratan pun ada. Sebab jin ini ada tiga jenis, tuan-tuan. Al-jinnu salasatun asnafin. Wasanafun yatiru bil hawa'i. Wasanafun hayatun wa kilabun. Wasanafun yakhiluna wa yas'anun. Hadis Al-Hakim, Tabrani dan Imam Ahmad. Jin itu ada tiga jenis, Nabi kata. Satu yang jenis berterbangan di udara. Itu yang Allah bin Rasul nampak kunang-kunang turun. Satu yang jenis menyerupai bentuk binatang seperti ular dan anjing. Hayatun wa kilabun. Ini yang datang daripada daratan. Menyerupai bentuk binatang. Kalau jin ini menyerupai bentuk binatang, sungguh binatang. Nanti kita akan baca dalam kitab ni. Di mana Abu Hurairah, bukan Abu Hurairah, apa ni, satu sahabat. Siapa nama dia? Abu Hurairah berjumpa jin yang menyerupai bentuk manusia. Mencuri harta zakat Ramadan. Abu Darda. Abu Darda, dia berjumpa dengan satu jin yang menyerupai bentuk binatang. Kerana Abu Darda ni dia ada ladang kurma yang banyak. Suka bagi sedekah ke orang. Jadi satu hari datang satu binatang yang dia tak pernah jumpa. Macam gitulah masjid kita ni. Biasa kalau nampak pun anjing, kucing. Tiba-tiba datang datang kambing, apa ni, datang apa? Datang kijang, rusuk. Boleh lah. Kan? Binatang yang kita rasa, kenapa tiba-tiba ada kijang dan rusuk? Macam tu Abu Darda. Datang satu binatang di ladang dia menagih makanan. Dia kata dengan Nabi, dia tak pernah jumpa. Jin menyerupai bentuk binatang. Ya? Ada tiga jenis. Satu jenis berterbangan di udara yang bentuk binatang dan yang melata berpindah rendah dari satu tempat ke satu tempat. Ini yang dikatakan oleh ulama, jin yang selalu pergi ke rumah-rumah manusia, mana rumah-rumah manusia yang kosong, dia masuk. Kata arwah Tuan Guru Harudin dulu, jin yang berpindah rendah ni yang digelar oleh manusia sebagai bunian. Bunian tu dari bangsa jin. Bukan satu makhluk yang lain, jin juga. Nanti kita syarahkan tentang bunian ni. Bagaimana komentar yang telah disyarahkan oleh Tuan Guru Datuk Zulkifli Al-Bakri dan komentar dia. Siapakah bunian ni? Disyarahkan dia sebenarnya daripada bangsa jin. Jadi, daripada kita tadi, Nabi pun naik ke atas bukit, Nabi berceramah. Abdullah bin Mas'ud nampak. Sampaikan ramainya jin yang datang itu daripada berbagai tempat, berbagai sudut. Sampaikan Rasulullah tu tak nampak lagi dah. Daripada malam tu sampai dekat subuh. Kan? Dah habis ceramah, barulah Rasulullah datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata, ya Rasulullah, semasa engkau pergi berceramah itu, sampaikan aku tak nampak kau lagi dah. Kan? Satu lagi, aku dah ada rasa macam nak lari daripada kawasan ni. Nak lari daripada bulatan yang kau buat tu. Tapi aku dengar kata-kata kau, ya Rasulullah. Kan? Jangan keluar di bulatan ini. Nabi kata, nasib baik kau tak keluar. Kalau kau keluarlah dari bulatan yang sempadan yang aku buat tadi, nescaya
kita tidak akan berjumpa lagi melainkan di akhirat. Macam tu sekali. Maksudnya jin ini dia kadang-kadang dia boleh bawa kita ke suatu tempat yang mungkin kita tak jumpa lagi lah. Itu kadang-kadang ada makhluk yang hilang, dihilangkan oleh bangsa-bangsa jin tersebut. Okey tuan-tuan, ya. Sebenarnya topik ini yang banyak perlu disarahkan melibatkan dengan sirah-sirah yang kita kena ceritakan untuk mendatangkan rasa keyakinan dan keimanan kita, baru kita boleh tahu bagaimana hal ehwal jin syaitan ini, ya. Baik, kita rasa kita setakat di sini, nanti kita sambung lagi pada waktu masa yang lain, ya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita tutup kita punya kuliah kita dengan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq wa zara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzur minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri al-laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqin yatruku bi khairin ya rahman. Allahumma inna wa na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima na'lamuh. Allahumma inna wa na'udzu bika min azab jahannam wa azabil qabr fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Allahumma rizqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin fi afiyatin arrahmar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna taqwa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalam.